Bekasi area Nguling. Teman-teman Nurul Channel Nguling ya. Ini banjir woi. Ini akibat hujan terus menerus, jadi beginilah keadaan di tempat kami ya. Ini banjir ini. Kurang lebih 1 meter lagi mengenai jalan. Nah, ini sungai besar. Nah, ini kita pantau dari dekat rumah warga. Ini rumah terkena ini. Hanya berapa senti saja lagi mengenai rumah. Karena cuaca masih gelap ini. Nah, ini jembatan nih. Ini ya tempat kami pas sudah banjir ya. Tadi saya mau pasang pukat, cuma nanti dulu lah lihatnya. Lihat keadaan air dulu. Karena mau pasang pukat ini. Ini dia. Kita lanjut lagi untuk memantau banjir ini. Di sini sudah juga kena ya, di komplek perumahan warga. Inilah Baragi, ini nama daerah sini. Di rumah-rumah banyak kena ini. Ini sekitar jam 12 siang ini. Jadi hujannya mulai dari jam 2 subuh tadi ya, ini hari. Kita coba lihat pantau lagi ke tempat lain. Ini kita masuki jalan, di tengah jalan ya, putus ini. Jadi motor para parkir semua tidak bisa lewat ini. Dengan bantuan ojek sampan atau apa. Jadi jasa angkutan perahu ini tidak begitu mahal ya. Harga Rp5.000 untuk menyeberang di seberang sana ya. Nah, ini. Kalau dipukat mah ya, dipukat ya. Kalau dipukat itu mah ya. Jin, hati-hati Jin. Awas tuh Jin. Nah, ini rumahnya hampir kena ini. Ini kita sampai sini saja, kita tidak bisa menyeberang lagi ya. Karena air ini lumayan dalam ya kawan-kawan. Ini hari hujan lagi ya ini. Nah, itu jalan raya besar ya. Nah, ini jalan raya Sosok ini. Tempat kami tinggal. Kita lanjut lagi perjalanan. Kawan-kawan ya, kita dapat nih. Ini kawan-kawan. Ini
namanya, kalau di sini namanya ini seruang badar nih. Nah, namanya seruang badar nih. Nah, kita lepaskan dulu nih. Uang ini paling suka dia dekat rumput. Tanam. Sudah. Sudah sore kawan-kawannya. Nah. Kita lihat satu lagi. Jaringan untuk kita sini. Ini kita pasang pasti di sungai ya. Lihat satu lagi. Kita bersihkan kawan-kawan, karena ini bisa menghambat ikan itu sudah kena ya. Nah, ada dong. Dah. Wow. Kawan, kita kena kembang satu di kawannya. Ini hati-hati kawan ya. Ini kali ini berpisah kawan-kawan ya. Dia punya patil ya, jadi kita mau hati-hati ini. Nah, kita tidak bawa ada alat tadi. Sebenarnya ini harus pakai gunting ini. Kita tidak ada bawa alat pakai manual ini. Nah, ini bahaya ini karena dia punya patil ini bisa ya. Nah. Jika patilnya sudah kita keluarkan, nah inilah aman nih. Satu lagi lepas kita pulang ya, ini kita sebagai bukannya. Nah, sekarang kita menuju jalan pulang ya.